Kang Udil, ini tadi tuh mainkan itu alat musik ya tinggal dari nenek moyang kami sih, namanya karinding, celempung, kecapi, sama biola gitu, biul gitu ya. Karena kakek saya dulu dia bikin alat kesenian itu, jadi ya mungkin kesenian itu ditinggal dari nenek moyang kami. Jadi dari kakek sempat berhenti ya? Sempat dari kakek itu sempat berhenti sekitar 60 tahun sampai Udil sekarang ini dibangkitkan lagi, digerakkan lagi. Jadi berusaha untuk membangkitkan lagi kebudayaan yang sudah hampir hilang begitu ya. Nah, ketika membangkitkan lagi, apa sih sebetulnya motivasinya? Salah satunya Udil untuk mengalihkan perhatian anak muda di suku Baduy ini. Terakhir sebagai Baduy menjadi Baduy itu gimana sih rasanya? Sebetulnya bangga gitu kan, karena mungkin Tuhan ya udah mengendaki saya lahir di suku Baduy ini. Jadi saya harap juga sama anak-anak muda di Baduy, mari kita bersama-sama gotong royong jadi sabun ketan gitu. Jadi cara ngejaga budaya, ngejaga kearifan lokal, ngejaga hutan gitu. Karena kita itu dilahir dari hutan. Jadi kalau menurut saya daripada kita ngejar dunia budaya luar, mendingan kita gali budaya kita sendiri. Karena menurut pepatah, kalau menggali budaya luar nggak nyampe, nggak kekejar, jadi budaya kita lewat gitu kan. Jadi lamun bahasa orang Baduy mah eta ngaranna calang. Calang. Lamun dijieun hulu sebutna. Teu macok, dijieun buntut, teu ngepot gitu. Jadi dia kehilangan arah, Oke. Ada kekhawatiran tidak sih dari tokoh muda seperti Kang Udil ini? Sangat khawatir gitu karena ketika mereka itu dekat sama dunia modern, takutnya mereka itu ada pergaulan yang bebas di luar gitu kan. Karena menurut kami pergaulan di luar itu sangat-sangat tidak bagus untuk dibawa masuk ke dalam. Salah satunya saya lihat dari gaya rambutnya udah agak berubah kayak pakaian gitu, tapi Baduy dalam sih tetap kontrol gitu. Kalau prinsip-prinsip soal pemilihan umum, apa sih sebetulnya prinsip-prinsip politik orang Baduy? Kan kalau di Baduy luar sudah ikut pemilihan umum. Ketika demokrasi itu kita bisa memilih siapa aja yang kita suka. Jadi di situ kita bikin keluargaan. Kalau yang kamu dilihat di luaran sana seperti apa? Menurut saya kalau di luaran sana terlalu berlebihan. Gitu. Karena menurut kami di suku Baduy ini, ketika seseorang menjadi pemimpin itu kemungkinan dia udah dari sananya, udah Tuhan yang ngatur gitu. Bukan kita yang ngatur. Biarpun kita pengen si A, si B, itu nggak bakal jadi kalau Tuhan nggak berkehendak gitu, kalau menurut kami. Jadi namanya itu kayak semacam itu udah dimasukin roh gurian negara. Gurian negara istilahnya ya. Pak Ijom, udah ada sosial media segala macam. Berarti informasi dari luar tuh bisa dilihat semua ya. Karena kan di sini juga ikut pemilu ya kalau tidak salah ya, orang Baduy luar ya. Ikut ya, kalau Baduy dalam tidak boleh. Kalau Baduy dalam sekarang masih bisa dipertahankan gitu ya. Kalau di Baduy luar nih soal politik, ribut-ribut tidak sih dengan lihat di media sosial, ikut mulai komen, ikut rame-rame lah, ikut konflik, berdebat dengan teman keluarga gitu. Gitu juga enggak sih? Kami ngikuti. Tapi di dalam pemilu misalnya ada kampanye, kami tidak ada. Tidak boleh. Keributan, tidak ada misalnya saling-saling misalnya menyerang atau bergontokan dengan kaitannya dengan politik. Kami biasa-biasa aja. Kami aman-aman aja dan bisa disebut paling damai. Pemilu kami hanya mengikuti program sesuai pemerintah. Karena kami yang enggak ngikut misalnya kami enggak maksa. Karena itu hak dia gitu ya. Tapi yang ikut, tapi kalau setiap pemilu saya tahu itu di satu TPS-nya itu tempat itu maksimal di Baduy ini cuman 70% yang hadir. Partisipasinya gitu. Tapi di masyarakat tidak ada
perdebatan, tidak ada ribut-ribut. Tidak ada. Ada aturan bebas. Tidak di Baduy Luar soal ini, soal pemilu. Boleh ikut tapi harus ini gitu. Itu sebetulnya tidak. Itu hanya kesadaran-sadaran masyarakat sini aja. Yang udah orangnya tidak suka bertengkar dan tidak suka misalnya berlebihan gitu ya. Kita hanya sewajibnya aja. Karena kalau udah diwajibkan atau disuruh dengan pemerintah kan merasa wajib karena kita warga Indonesia juga gitu ya. Untuk memilih menentukan pemimpin. Tapi kami itu tidak ada himbauan dari ketua adat kita harus kalau mau memilih harus rapi-rapi. Enggak. Baduy Luar membebaskan warganya berpolitik, tapi tanpa mengusik dan tanpa konflik. Perbedaan langkah politik Baduy Luar dan Baduy Dalam tidak menjadikan mereka berkonflik. Baduy bukan suku primitif. Mereka hanya menolak modern. Mereka hanya ingin menjadi orang-orang yang terus berusaha suci. Soal berpolitik dan demokrasi, setidaknya Baduy telah menunjukkan kearifan lokal yang patut dipuji. Metro TV, knowledge to elevate.